Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hatam lisani yafqahu li amma ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'Alaihim, Ghairil Maghdubi 'Alaihim Waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Limpah kurnia, rahmat dan kasih sayang Allah yang telah pertemukan kita pada malam yang berbahagia ini dapat mengerjakan fardu maghrib berjemaah dengan kesihatan yang baik. Allah izinkan kita berhimpun lagi untuk menunggu waktu isyak dengan pengisian majlis ilmu yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai taman-taman syurga. Berbahagialah bagi mereka yang belum masuk syurga lagi tapi telah berada dalam taman-taman syurga. Kerana di situlah terletaknya harapan kita. Mudah-mudahan satu hari nanti kita kelak dimasukkan dalam taman syurga yang sebenarnya di akhirat nanti. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat bagindalah kita mendapat nikmat iman dan nikmat Islam yang kita pegang hari ini. Mudah-mudahan kita istiqamah di jalannya sehingga di akhirat nanti kita beroleh syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati pengurusi Barisan Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, Muslimin, Muslimat, para jemaah Surau Al-Kawthar. Pertemuan kita yang lepas membicarakan tajuk dalam kitab Sakaratul Maut, bab malapetaka terbesar. Kita dah bincang sebahagiannya dan masih lagi bincang tajuk yang sama pada muka surat 181. Menyambung kisah pertemuan Nabi Ibrahim AS bersama dengan 4 ekor burung yang dirakamkan dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudaraku, renungkanlah kisah ini dengan baik. Janganlah kamu sampai meragukan sedikit pun dalam hatimu akan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Wahai hamba Allah, masalah hari akhirat adalah perkara terpenting kedua yang dibawa oleh para rasul setelah tauhid, yakni beriman pada Allah dan kemudian beriman kepada hari akhirat. Al-Quran seringkali menyebutkan kedua-dua perkara ini secara bersamaan, yakni beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat. Kedua-dua perkara ini bila telah tertanam dalam hati dan akal dalam sebuah masyarakat dengan baik, maka ini merupakan satu petanda bahawa umat tersebut akan menjadi baik. Dua ni yang basicnya. Beriman kepada Allah, beriman pada hari akhirat. Dua ini saja bila kita pegang dengan hati dan akal yang baik, maka akan menjadikan umat tersebut umat yang terbaik. Nabi Ibrahim AS pernah satu hari berjalan-jalan ke sebuah pantai. Lalu dia melihat satu bangkai lembu mati di pasir, di tepi pasir pantai tersebut. Anjing, burung gagak dan serigala datang beramai-ramai memakan dagingnya. Bangkai lembu mati. Kemudian ada anjing, burung, serigala bergila-gila datang makan bangkai itu. Lalu terdetiklah melihat peristiwa itu, Nabi Ibrahim AS pun terdetik dalam hatinya. Dan berkata, Ya Rab, wahai Tuhan, macam mana engkau akan hidupkan semula makhluk dan haiwan yang telah mati itu kelak di akhirat? Macam mana engkau menghidupkan semula lembu yang menjadi mangsa ini sedangkan dagingnya telah terbahagi dalam perut binatang buas dan burung? Macam mana? Ini Nabi Ibrahim AS dia terfikir, serigala dah makan,
burung dah makan, anjing dah makan, dah bersepah dah daging dia tu. Macam mana orang nak kumpulkan balik? Ha, dia datang pemikiran dia tu. Kemudian Allah Ta'ala menggambarkan ataupun menceritakan kisah ini di dalam Al-Quran. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa isqala Ibrahim, Rabbi, arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim AS berkata, wahai Tuhan, perlihatlah kepadaku bagaimana engkau hidupkan orang-orang yang telah mati. Ha, ini surah Al-Baqarah ayat 260. Tunjuk kat aku macam mana engkau hidupkan orang mati. Dan sebab apa? Waktu itu syariat tidak menceritakan macam mana proses kejadian manusia, bagaimana proses penciptaan manusia setelah mati nanti. Ya, kita telah dimaklumkan melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Riwayat Nabi, ketika mana Nabi Ibrahim AS tidak digambarkan. Sebenarnya Nabi Ibrahim AS tidaklah rasa ragu-ragu ataupun dia rasa was-was ke atau macam kita rasa macam sangka buruk ke mustahil ke. Ya? Dia tidak berasa ragu-ragu akan kekuasaan Allah Ta'ala, tetapi dia mempunyai keyakinan. Seperti mana disabdakan oleh Rasulullah SAW, Laisal khabaru kal'iyan. Berita itu tidaklah sehebat dan sekuat apa yang disaksikan oleh mata kepala. Hadis riwayat Ahmad sahih. Yakni bahawa kalaulah kita dengar berita satu khabar, kemudian kita rasa macam hebat dah, apatah lagi kalau benda tu kita nampak depan mata. Contohnya orang kata, pernah nampak tak gajah terbang? Oh, tak pernah nampak kan? Mustahil. Tapi tiba-tiba takdir Allah kita nampak depan mata gajah terbang kan? Memang tak logik lah kan? Hebat. Dengar pun rasa macam hebat, apatah lagi nampak. Maksudnya gambaran begitulah. Berita itu tidak adalah sehebat dan sekuat apa yang disaksikan oleh mata kepala. Makna kata bahawa Nabi Ibrahim AS, dia mengakui kehebatan Allah, kebesaran Allah. Tapi dia nak melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala itu. Al-Imam Bukhari meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Nahnu ahakku bisyakki min Ibrahim alaihi salam. Sepatutnya kita ni lebih layak untuk berasa ragu seperti itu daripada Ibrahim alaihi salam. Kalau Nabi Ibrahim pun dah rasa macam ragu-ragu, kita ni pun selayaknya lebih ragu-ragu lagi. Terdapat dua maksud hadis ini sebagaimana telah dinyatakan ulama hadis. Pertama, iaitu ada yang mengatakan bahawa maksudnya adalah jika memang Nabi Ibrahim AS merasa ragu seperti itu, maka kita yang memiliki iman yang lebih lemah berbanding dengan Nabi Ibrahim AS tentunya lebih layak untuk mengalami keraguan tersebut. Macam kita sekarang ni, kita ragu-ragu ke Allah Ta'ala boleh ciptakan manusia yang dah hancur nanti hidup balik? Tak ada keraguan begitu. Kan? Kalau kita pun tak ragu-ragu, Nabi Ibrahim yang lagi hebat imannya tentu tak ragu-ragu. Makna kata bahawa pertanyaan Nabi Ibrahim, ya Allah tunjukkan aku macam mana kau hidupkan balik binatang ataupun manusia yang dah mati ni. Bukan tanda ragu-ragu, tapi untuk bertambah imannya, tetap hatinya. Nabi kata kalaulah Nabi Ibrahim ragu-ragu, tentu kita lagi ragu-ragu lagi. Maksudnya begitu. Ya? Ini menunjukkan ketawadukan Rasulullah SAW. Makna kata Nabi, tawaduknya Nabi ni, dia tidak meremeh-remehkan atau merendah-rendahkan Nabi Ibrahim AS. Ini Nabi ni. Ya? Nabi Ibrahim AS dan Rasulullah SAW dari sudut kedudukan, kenabian. Tentulah Rasulullah lebih mulia. Tapi Nabi tawaduknya dia tidak pernah merendahkan Nabi Ibrahim AS. Sedangkan Nabi sendiri yang mulia tak pernah berkata, ya Rab, tunjukkan aku macam mana kau hidupkan orang yang dah mati. Tapi Nabi Ibrahim pernah tanya, ya Rab, tunjukkan aku macam mana kau hidupkan orang yang mati. Jadi Nabi bila bercerita hal ini, Nabi kata, kalau Nabi Ibrahim bertanya tu sebab ragu-ragu, tentu kita ni yang iman lebih lemah ragu-ragu lagi daripada tu. Tapi hakikatnya, kita bila diberitahu, Allah Ta'ala akan hidupkan manusia yang dah mati nanti dekat akhirat nanti. Dan kita yakin dan tak ragu-ragu pun. Sebab kita tahu Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa, dia boleh buat apa saja. Kita yakin begitu. Dan kalau kita dah yakin macam tu, iman yang lemah ni, apatah lagi Nabi Ibrahim yang imannya lagi tinggi. Tentulah pertanyaan tadi bukan ragu-ragu ke depan situ. Ya? Ini pun nak sabitkan jugalah dengan bagaimana pengamalan manusia zaman sekarang ni. Dan bagaimana kita ni ada ilmu yang secebis kuman saja. Tapi kita dah berani nak mengatakan orang yang lebih besar alim daripada kita. Terutamanya ulama-ulama terdahulu.
yang dah pergi dahulu, imam-imam besar kita, kan? Kesedih kita dengan masyarakat kita hari ini yang memperlekehkan orang-orang terdahulu. Nabi pernah sabda, barang siapa yang menuntut suatu ilmu untuk dia berbangga-bangga, untuk dia berdebat ataupun mencela orang-orang terdahulu, maka dia ke neraka. Ini hadis Nabi SAW. Ya. Tuntut ilmu ni kerana apa? Kerana kita nak beramal, nak mengenali Allah, nak bertambah tawaduknya kita ni. Bertambahnya ilmu kita, bertambah tawaduk. Pepatah Melayu sebut, ikut resmi padi. Semakin berisi, semakin menunduk. Itu maksud dia tu. Kita bukannya semakin berisi, semakin menunduk. Semakin berisi, semakin nak bongkar aku lagi hebat. Ini manusia. Lemahnya kita. Kalaulah kita kata dengan ilmu tu menjadi hebat, menjadi alim, menjadi orang yang lebih dekat dengan Allah, tentulah syaitan itu orang yang lebih hebat. Sebab syaitan tu lagi berilmu. Kan? Syaitan tu ketua para malaikat dulu. Sebelum dilaknat Allah, kerana apa? Sombong. Dan kerana dia tidak taat pada perintah Allah. Nampak? Kata Nabi SAW, sifat sombong itu adalah pakaian Allah. Barang siapa yang mengambilnya, maka dia menempah tempat di dalam neraka. Walaupun seberat zarah. Jangan kita rasa sombong, rasa lebih hebat dan sebagainya. Wa'iyazubillah, minta jauh daripada sifat demikian. Dan ada juga yang mengatakan bahawa meskipun Nabi Ibrahim AS pernah mengalami keraguan seperti itu, namun kita tidaklah patut melakukan demikian memandangkan keimanan kita yang teramat lemah ini. Ada yang pandangan mengatakan bahawa mungkin Nabi Ibrahim tu ketika itu ragu-ragu. Tapi bagi kita, tak sepatutnya ada keraguan seperti itu. Namun pendapat yang lebih kuat ialah Nabi Ibrahim tidaklah ragu-ragu. Dia bertanya. Kerana apa? Pendapat yang pertama adalah lebih kuat kerana Nabi Ibrahim AS menjawab dalam ayat yang sama Al-Baqarah 260 tadi. Qala awalam tu'min. Allah menjawab. Adakah kau tak percaya? Wahai Musa. Lalu Nabi Musa, wahai Ibrahim. Ibrahim menjawab. Awalam tu'min. Aku percaya. Aku beriman. Katanya. Qala bala walakin liyatma'in na qalbi. Tetapi, akan tetapi agar bertambah tetap hatiku ini. Dia nak tengok supaya bertambah tetap. Bukan maksudnya aku tak beriman dengan kau, aku tak percaya kau boleh hidupkan orang mati. Tapi aku nak tengok supaya bertambah tetap hatiku ini. Artinya, aku sebenarnya beriman kepadamu ya Allah, namun aku lakukan semua ini demi memantapkan lagi keimananku. Lalu Allah Ta'ala membalas berfirman, fakhus arba'atam minat tayri fasurhunna ilaik. Kalau demikian, ambillah 4 ekor burung, lalu engkau bela dia, jinakkan dia, burung-burung itu kepadamu. Tangkap 4 ekor burung, dan 4 burung ini dah kenal dah Nabi Ibrahim. Jinak dia, macam mana kita, kalau orang bela burung, burung tu kalau kita lepaskan daripada sangkar pun dia akan datang balik. Ini orang yang dah berjaya jinakkan burung. Ya, kalau burung liar lain, kita nak tangkap dia lagi balik kan. Tapi Allah kata ambil 4 ekor burung, bela sampai jadi jinak. Ya. Kemudian Nabi Ibrahim AS pun menurut kata Allah Ta'ala, ya, tangkap 4 ekor burung, dia jinakkan, lalu disembelihnya. Perintah Allah, sembelihlah dia. Menyembelih ke 4 ekor burung itu sementara masing-masing kepalanya masih tetap dalam genggamannya. Lalu diperintahkan padanya memisahkan dan menaburkan sayap, kaki dan tangan burung itu, burung-burung itu di atas puncak bukit, dan setelah itu dia turun ke lembah. Allah perintahkan 4 ekor burung tadi gaul semua, campur dalam 4 ekor burung. Lepas tu pecah-pecahkan daging dia, tulang-tulang dia, kepak dia, kaki dia semua, masuk dalam satu bekas, gaul-gaul, kemudian letakkan di 4 penjuru bukit yang berbeza dan turun ke lembah balik. Selepas itu Nabi Ibrahim pun berkata, wahai burung, datanglah kepadaku dengan izin Allah. Dia panggil, pada burung tu dah hancur dah. Sebaik sahaja dipanggil, maka tulang-tulangnya, bulu-bulunya dan sayap-sayap burung tadi berterbangan datang kepadanya, dan kemudian masing-masing burung itu mencari-cari kepalanya yang terletak dalam genggaman tangan Nabi Ibrahim AS.
Selepas itu, kesemua empat ekor burung tersebut kembali hidup dan terbang seperti biasa. Allahu Akbar. Ya, dia datang cek kepala dia sendiri, kemudian jadi burung yang asal. Wa'lam anna Allaha azizun hakim. Dan ketahuilah bahawa Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ha, macam mana Allah jadikan, ya, manusia itu belajar melalui burung tadi. Kita ni banyak belajar dengan binatang, tuan-tuan. Kalau kita tengok sirah, siapa orang pertama ataupun siapa makhluk pertama yang mengajar kita untuk menguruskan jenazah? Ha, tengok sirah Khabil dan Qabil. Yang mendidik kita untuk menguruskan jenazah tu burung. Burung gagak yang kita pandang buruk, yang pandang kotor. Ha? Ketika mana Qabil membunuh Habil, dia pun cemas mana nak campak mayat ni. Mana nak sembunyikan. Dia tak tahu nak letak mana, ditunjukkan dua ekor burung yang bergaduh. Lalu seekornya mati. Yang hidup menggali-gali lubang dan meletakkan yang mati tadi ke dalam lubang dan mengambusnya balik. Maka itulah pelajaran pertama dalam pengurusan jenazah. Hanya kita belajar daripada haiwan. Ya? Haiwan yang tak berakal itu sebenarnya banyak mendidik kita. Mengapakah Allah Ta'ala mengatakan di sini bahawa dia maha kuasa lagi maha bijaksana? Bukan maha kuasa atas segala sesuatu. Mengikut keterangan sebagian ulama, sebab Nabi Ibrahim AS memang telah tahu bahawa Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ibn Qasir Rahmanhu menceritakan dalam karyanya Al-Bidayah Wal-Nihayah bahawa kisah tentang satu hari Sayyidina Umar radhiyallahu melalui sebuah majlis dan dia mendengar Ubay bin Ka'ab mengajarkan firman Allah Ta'ala kepada kaum muslimin yang berbunyi Waqifuhum innahum mas'ulun, dan tahanlah mereka di tempat perhentian kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Surah As-Saffat ayat 24. Sebaik mendengar pengajian disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab itu, tongkat yang pada mulanya berada dalam genggaman Umar terjatuh seketika dan dia pun pingsan. Kemudian kaum muslimin menghantarnya ke rumah dan dia sakit selama satu bulan penuh. Ha. Al-Imam Az-Zahabi juga, ini kisah tentang Umar bagaimana bila dengar cerita tentang bab-bab kematian. Ayat tadi sebut waqifuhum, dan tahanlah mereka cepat perhatian. Innahum mas'ulun, kerana sesungguhnya mereka akan ditanya. Ni situasi kat mana ni? Padang mahsyar. Kita akan ditahan di tempat perhentian kita, mahsyar. Tempat yang mana kita akan berhenti, wukuf. Di Arafah tu wukuf kita sebut adalah gambaran mahsyar. Buat apa kat Arafah tu? Bukannya ada apa-apa pun. Bukit. Lepas tu lapangan. Kan? Tengok langit, doa saja. Kenapa kita tak apa nama duduk kat tempat lain? Sama je boleh berdoa. Tapi kenapa Allah suruh berkumpul di Arafah tu? Nak memberi gambaran di padang mahsyar, kita berkumpul kat situ pun tak ada buat apa-apa pun. Tapi bezanya, di sini kita boleh berdoa memohon. Di sana kita tak boleh berdoa, hanya merintih. Merintih dan merintih. Ya? Sebab itu Umar bila mendengar ayat ini dibacakan, dia pingsan, terkejut, takut. Ha, ini cara bagaimana apa nama ulama atau salafus salih terdahulu, sahabat Nabi dahulu, bila dengar berita kematian ataupun dengar cerita-cerita bab mati akhirat, bertambah takut hatinya. Ha, cuba tengok, renungkan diri kita. Hari ini bila orang dengar cerita bab kematian, kita rasa biasa je. Tak ada feeling. Ataupun kita melihat kematian, kita rasa biasa je. Sebab apa? Satu benda yang kita takut ialah kita ni digambarkan oleh Imam Ghazali, iaitu kita ni mati sebelum mati. Ha, maka mati itu mati sifat, tapi hati kita mati sebelum kita mati. Ha, ini takut. Ya? Hati dimatikan sebelum kita mati. Ha, ini satu benda yang menyebabkan kita tengok kematian tak terkesan kat jiwa kita. Kita mendengar cerita akhirat tak terkesan. Tengok sahabat Nabi dulu. Tengok kubur. Cerita pasal kubur, jatuh pingsan. Siapa dia? Uthman ibn Affan radhiyallahu. Sedangkan Nabi sebut, wahai Uthman, engkau dan aku di syurga nanti begini. Ah, tangan rapat, Nabi tunjuk. Jiran Nabi. Tapi dengar cerita kubur, dia takut. Kenapa kau pingsan, wahai Uthman? Katanya, aku dengar Nabi menyebut kubur adalah perhentian pertama kita. Kalau di situ kita berjaya, maka destinasi selanjutnya akan mudah. Tapi kalau situ awal-awal dah gagal, habislah. Mana kita nak tempat lagi? Ha, gagallah kita
wa iyazubillah min zalik. Ya. Az-Zahabi dalam kitab Siyar Alam Ad-Nubala' menyebutkan bahawa Ibn Wahab telah mengarang sebuah kitab tentang hari kiamat dan segala huru-hara yang berkaitan dengannya. Ha, ini kitab famous. Ya. Sebaik sahaja karyanya selesai ditulis, dia membacakan kitabnya itu di hadapan orang ramai. Tak lama kemudian dia jatuh pingsan dan tak sedarkan diri selama 3 hari. Pada hari keempat, dia meninggal dunia. Ha, ini dia, ulama dahulu menulis kitab dengan hati. Ya, jiwa dia. Dia tulis kitab hari kiamat dan huru-hara yang berkaitan dengannya. Dah habis kitab tu, dia baca balik kitab yang tulis. Bergetar jiwanya sampai pingsan dan meninggal dunia. Allahu Akbar. Allah berfirman, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Dan peliharalah dirimu dari azab yang terjadi pada hari yang waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 281. Ha. Allah sebut perkataan yauman, hari dalam ayat ini disebutkan dalam bentuk nakirah adalah untuk menunjukkan kebesaran dan kedahsyatan hari itu. Padahal pada hakikatnya ia tak ubah seperti hari-hari biasa. Tapi Allah mention, peliharalah dirimu dari hari yang pada waktu itu kamu semua dikembalikan kepada Allah. Iaitu hari kiamat. Waktu tu dia berbeza dengan hari yang lain. Kita melalui hari-hari biasa, hari-hari yang lepas, itu hari biasa. Tapi hari kiamat, satu benda yang dahsyat, azab yang terjadi pada semua pada kita ketika itu, yang mana tak ada siapa pun boleh bantu kita. Ini kedahsyatan hari itu. Beginilah metod ataupun kaedah Al-Quran dalam memberitahu kita tentang hari akhirat. Di mana setiap kita menyebutkan hari tersebut, ia selalu mengingatkan tentang hari kembali kepadanya. Kena cerita bab hari kiamat ni. Bukan menakutkan. Kita takut hari kiamat, tanda-tanda kiamat dah ada dah. Ya, padang apa di Saudi dah mula naik rumput hijau semua. Ini semua tanda-tanda yang berlaku. Nabi dah cerita dah, tak heran dah kita. Yang kita risaukan besok ke akhirat nanti boleh ke kita menghadapnya? Ni yang patut kita fikirkan. Tengok tanda-tanda awal pergaduhan kerajaan Islam. Kita katakan bahawa banyaknya fitnah akhir zaman. Ini benda yang Nabi dah cerita dah. Kita dah melaluinya. Yang kita risaukan ialah besok kat sana nanti. Kita boleh lepas ke tidak? Kita ditanya dengan apa yang kita buat. Bukan kita ditanya oleh orang lain buat apa. Tak. Nafsi-nafsi kita dengan diri kita. Semuanya akan dipersoalkan. Ya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyatuhan nafsul mutma'innah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah pada Tuhanmu dengan hati yang puas lagi diredainya. Maka masuklah ke dalam jemaah ataupun golongan hamba-hambaku dan masuklah ke dalam syurgaku. Surah Al-Fajr ayat 27 hingga 30. Ini Al-Quran menceritakan tentang hari akhirat juga. Kita kena ingat. Besok bila kita nak mati, waktu kita sakaratul maut, adakah ungkapan yang manis seperti ini disebut? Ataupun ungkapan yang sangat dahsyat dipanggil pada kita? Wahai jiwa yang tenang. Waktu itu segar. Hilang sakit sakarat. Jiwa yang tenang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Hati yang puas maksud apa? Kita dah beribadat, kita dah semayang, puasa, sedekah, zakat, semua kita dah buat. Puas kita sebab kita dah buat dah benda tu. Lagi diredai Allah. Allah redha pada kita. Ya Allah, bila Allah dah redha, benda lain semua tak ada guna dah. Redha Allah tu dah cukup dah. Masuklah ke dalam jemaah hambaku. Jemaah golongan orang-orang soleh. Dan masuklah ke dalam syurgaku. Bila dikhabarkan berita ni pada kita, maka bersinarlah orang-orang yang mati dalam keadaan yang baik ni, iaitu husnul khatimah. Senyum, bahagia, tenang, mudah urusannya. Allah juga berfirman, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu telah datang kepada kami sendiri-sendiri. Al-An'am ayat 94. Waktu lahir, kita sendiri datang. Kita datang dalam keadaan telanjang, sendirian. Tak ada apa-apa bekalan. Bila kita mati, kita pun akan kembali dalam keadaan sendirian. Sendiri-sendiri. Boleh tak kita bayangkan?
macam mana kedudukan kita dalam kubur nanti. Sekarang kita seronok ada keluarga bersama kita, anak-anak dan sebagainya. Bila kita mati, seorang-seorang tinggalkan kita duduk, kita tidur dalam kubur tu sendiri. Cuba bayangkan. Bayangkan setiap kali bila kita nak buat maksiat, nak buat dosa, nak buat kejahatan, maka waktu tu terbayang dalam kubur nanti seseorang. Memang ada istilah orang kadang-kadang bila ditegur, dia cakap apa? Kubur masing-masing kan? Sebabkan kubur masing-masing lah kita beringat kan? Kalau kubur kita sekali, tak adalah takut sangat. Bila malaikat tanya, Ma Rabbukum, siapa Tuhan kamu? Kita boleh pas kat kawan kalau jawab. Kalau jawab kan? Tapi masalahnya kubur kita sendiri-sendiri. Memanglah kubur masing-masing, sebab tu kita risau. Kita beringat satu sama lain. Dan sebab kita tak pasti, kita dapat melepasinya ataupun tidak. Ya? Masuk kubur, ada malaikat azab datang. Sebelum muka nakir datang, malaikat azab datang. Bawa tongkat. Dalam hadis sebut, dia bawa cemeti, tongkat lah tu. Tak cakap banyak, tak bagi salam, terus nak ketuk kepala. Pam, kata dia. Terus ketuk kepala. Tak, apa salah aku? Tak sempat nak tanya pun. Terus ketuk, hancur kepala dia. Lalu sebelum dia ketuk, maka pahala ibadahnya akan membenting seluruh badan dia. Pahala solatnya, pahala zikirnya, pahala Qurannya, pahala sedekahnya, pahala puasanya, ibadah solatnya. Mengepung di sekeliling. Tidak ada laluan untuk kamu di sini. Ini orang yang menjaga ibadah solatnya. Ini orang menjaga puasanya. Ini orang menjaga Al-Qurannya. Semua mengepung. Maka malaikat azab pun pergi. Baru datang malaikat mungkar nakir. Bertanya soalan tauhid, marob, buka dan sebagainya. Ini dia. Kita takut. Kita awal-awal lagi dah hancur. Wa iyazubillah min zalik. Sebagai ulama tafsir mengatakan, perkataan Abu Jahal ini, sebagai ulama tafsir mengatakan bahawa sebab turunnya ayat ini, ayat yang kita baca tadi, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Ayat ini turun sebab apa? Abu Jahal berkata, Muhammad mengatakan bahawa Allah mempunyai 19 malaikat sebagai penjaga neraka, kata Abu Jahal. Kau dengar tak Muhammad cakap apa? Allah Tuhan itu ada 19 malaikat yang jaga neraka. Kata Abu Jahal dengan sombongnya, bagi aku tak payah 19, 10 pun dah cukup. Malah aku rasa cukup dengan 9 je sebagai penjaga neraka tu. Sombongnya Abu Jahal. Kenapa nak sampai 19? 10 cukup, 7, 9 cukup kan? Lalu Allah Ta'ala berfirman, walaqad ji'tumuna furada, dan sesungguhnya kamu datang kepada kami sendiri-sendiri. Abu Jahal berani cakap macam tu sebab apa? Sebab dia rasa macam ramai orang menyokong dia. Ini bahaya tuan-tuan. Bila seseorang itu buat salah, dia dah takut. Tapi bila ada penyokong yang menyokong kesalahan dia, dia sebenarnya yang dia rasa dia betul. Takut. Zaman sekarang ni bahaya tuan-tuan. Kita banyak pengaruh dengan media sosial. Influencer-influencer. Bahasa Melayu pengaruh dia. Bila buat satu kejahatan, kesalahan, ditegur oleh orang alim, orang pun boikot, support dia, sokong-sokong. Marah pula orang alim tadi. Artis buat salah, ditegur oleh mufti. Kan, mufti minta maaf. Wa'iyazubillah min zalik. Kan? Kita pun takut sebab apa? Satu orang dah buat salah dah. Dan mungkin dah terdetik dalam hati dia kesalahan tu. Tapi bila orang ramai sokong dia ni. Ni yang kita takut. Yang menyokong ni lah menyebabkan dia rasa macam dia tak bersalah. Maka ayat Abu Jahal ini, dia kata, alah 19, kenapa tak 10, kenapa tak 9 dia kan? Hebat. Kenapa kata hebat sangat, takkan sampai 19 orang malaikat. Macam tu lah. Lalu Allah kata, kamu besok datang kepada Allah sendiri-sendiri. Kau berani cakap sekarang sebab apa? Sebab ramai. Sebab dah ada banyak pengikut, follower ramai. Nanti besok seorang-seorang menjawab kepada Allah Ta'ala. Ya? Sebagai ulama tafsir berkata, perkataan Abu Jahal ini telah menjadi sebab kepada turunnya firman Allah Ta'ala, alaiha tis'ata asyara, di atasnya ada 19 malaikat penjaga. Surah Al-Mudassir ayat 30. Allah Ta'ala membantah mereka yang beranggapan bahawa mereka akan datang pada hari kiamat nanti dengan membawa harta anak-anaknya, sebagaimana dalam firman-Nya yang disebut dalam surah Maryam ayat 93 dan sehingga 95. In kullu man fis samawati wal ard illa atir rahmani abda.
laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum atiyati wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti, dan tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Tak ada seorang pun langit manusia ataupun makhluk langit dan bumi kecuali semuanya akan datang kepada Allah Ta'ala sebagai hamba. Sesungguhnya Allah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Satu makhluk pun takkan terlepas. Hatta semut pun takkan terlepas daripada perhatian Allah. Ha, semua tak terlepas. Dan tiap-tiap mereka datang pada Allah sendiri-sendiri. Seorang-seorang. Bayangkan pada mahsyar tu, berapa lama nak menunggu giliran kita untuk bertemu dengan Allah seorang demi seorang. Waktu pada mahsyar ni, lama tuan-tuan. Lepas tu kita minta, ya Allah, permudahkanlah hari mahsyar. Ya Allah, janganlah hisap kami di pada mahsyar. Masuk dalam syurga terus direct. Dan, kalau kita masuk syurga direct, tuan-tuan, tak melalui hisap, maka itulah yang terbaik. Bayangkan orang lalu highway. Kan dia ada sekarang ni ada empat kan? Tiga. Tashengo, pada smart tag dan juga RFID. Kita rasa macam Tashengo dah bagus dah, tekan tapi kena berhenti lagi, berhenti. Orang kata smart tag lagi bagus, tak payah buka tingkap, berhenti kejap je lepas tu jalan. Oh, RFID tak payah berhenti, jalan je kan. Tapi kena slow. Kita rasa hebat dah, kadang-kadang game juga kan. Apatah lagi kalau tak ada tol, mansuh tol, sap laju kan. Mana yang itu tuan nak? Ha, tentu kita kata tak payah tol langsung. Demikianlah tak perlunya kita duduk dari padang masyarakat lama. Tidak ada hisap bagi kita kan, masuk syurga terus tanpa ada sekatan. Mana yang kita nak pilih? Tentu kita nak pilih yang begitu. Ya. Lalu kena ingat bahawa kita ini akan berjumpa dengan Allah sendiri-sendiri, dan biarlah kita berjumpa dengan Allah dengan perhitungan yang cepat. Pemudahkanlah hari hisab bagi kami, ya Allah. Kita minta pada Allah. Ya. Mengenai hari kiamat, Allah telah firman, yauma izin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kami dihadapkan kepada Tuhanmu, tiada satu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Surah Al-Haqqah ayat 18. Ketika kita berhadap depan Allah, tak ada benda pun yang kita boleh sembunyi daripada Allah. Hatta dalam hati kita, kita berbisik sikit pun, semua Allah tahu. Tak ada benda, nak lari mana. Semua dalam rekod Allah. Eh? Kita rasa macam terdetik hati kita nak cakap apa-apa je, bisik je, Allah tahu. Di dunia ni lah kita bisik kan. Kita pandang orang, kenapa dia tu? Allah tahu. Kan? Benda begitu semua Allah tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Sebagai ahli tafsir berkata, pada hari kiamat kelak, kita akan dihadapkan kepada Allah dalam keadaan telanjang. Zahir batin semua didedah secara terbuka. Sehingga seluruh rahsia tersingkap. Isi hati, perbuatan, amalan selama hidup di dunia terungkap jelas pada hari itu di hadapan Allah Ta'ala. Semua terbentang. Macam ada data semua. Buka, tengok. Bogil tu tuan-tuan. Tapi seorang pun tak heran. Semua tak pandang, dia tak malu ke ni ke tak. Ya. Ketika mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, adakah kita ketika itu kita dalam keadaan telanjang? Ya. Dan kamu tak peduli pun pasal tu. Tak siapa peduli pun. Telanjang ke apa ke, tak pandang. Tak ada kesempatan, tak ada kata nak ngintai ke apa, tak ada. Semua takut. Tak peduli semua tu kan. Ini dah dia ketakutan kita nanti. Seorang Arab Badui datang menghadap berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, "Wahai Rasulullah, di manakah aku dapat berjumpa denganmu kelak di hari kiamat?" Dia tanya, "Mana aku nak cari engkau nanti ya Rasulullah?" Kita pun patut tanya yang sama. "Ya Rasulullah, mana kami nak cari engkau nanti ke hari kiamat nanti?" Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Fi ihda salas." Ya, jumpalah aku di salah satu tempat ni, ada tiga. "Mawatina la ughadiruha." Imma inda sirat au inda tatayuris suhuf au indal mizan.
Cari aku dalam salah satu tiga tempat ini kerana aku tidak akan meninggalkannya, iaitu di jambatan Sirat, Siratul Mustaqim, di tempat serahan catatan amal dan juga di tempat timbangan seluruh amal perbuatan. Hadis riwayat Ahmad. Maka daripada hadis ini dapat kita simpulkan bahawa keyakinan para sahabat terhadap hari kiamat adalah berasaskan kepada keyakinan yang seutuhnya. Kalau tidak, takkan sahabat nak bertanya kepada Nabi, mana nak cari engkau Muhammad? Ya Rasulullah, mana nak cari engkau? Tapi sebab apa sahabat tanya? Sebab keimanan dia dah mantap. Dia yakin betul-betul kiamat akan berlaku. Sebaliknya, keyakinan kita pula hanya bersifat menerka dan kurang meyakininya. Kita sering mendengar tentang hari kiamat, hari akhirat, sama ada melalui ceramah maupun dalam buku. Selalu dengar cerita pasal kiamat ni. Bukan hari ni baru pertama kali dengar. Masa sekolah rendah dulu, sekolah tadika pun dah dengar dah. No? Namun sayangnya kita tetap tidak mahu beramal dan mempersiapkan diri untuk menghadapinya, yang menghadapi yang penuh dengan huru-hara itu. Sementara pengetahuan dan keyakinan para sahabat terhadap hari tersebut menjadikan mereka betul-betul persiapkan diri untuk menghadapinya dan bahkan mereka sangat merindukannya. Sahabat dengar dan dia betul-betul siapkan diri. Kita dengar tapi sekadar dengar. Kita beramal-beramal biasa je. Tak macam orang yang betul-betul nak bersedia. Inilah perbezaan ketara antara kita dengan para sahabat dalam masalah keyakinan terhadap hari akhirat. Ini beza tu. Perbezaan ketara kita. Kan? Baik tuan-tuan ya. Itu yang kita cerita tentang malam ini berkaitan dengan malapetaka terbesar yang pasti akan berlaku pada kita semua. Dan kita semua akan kembali pada Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Maka perbanyakkanlah amal soleh. Jangan rasa selesa dengan apa yang kita buat hari ini. Kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam jalan ibadahnya. Dan diberi kekuatan untuk bertambah-tambah lagi amal soleh kita, insyaAllah. Allahu'alam bisawab. Sekadar itu yang dapat saya kongsikan pada malam bahagia ini. InsyaAllah ada umur, ada rezeki. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Tangguh dengan tasbih kafar dan suratul asr. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta bismillahirrahmanirrahim innal insana lafii amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.